Kenapa kamu mau jumpa dengan Gubernur? Kami datang untuk membantah tuduhan polis yang menuduh kami membunuh dua orang peniaga Dayak di ulu Sungai Sugut. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Ternyata Mat Salleh bertindak rasional sebagai seorang pemimpin rakyat. Namun British menyifatkan sebaliknya. Perintah dikeluarkan oleh Gubernur untuk memburu dan menangkap Mat Salleh. Kenapa kita perlu serang Ambung Datuk? Kerana serangan ini sajalah yang dapat menyerahkan company British yang kita di sini bukannya boneka. Kita masih ada maruah. Pihak SBUB mahu Mat Salleh diburu dan ditangkap. Tetapi Kowi membuat keputusan untuk memberi keampunan kepada Mat Salleh sekiranya beliau mahu bersumpah taat setia kepada pihak SBUB. Akhirnya, WC Kowi membuat keputusan untuk berdamai. Datuk Paduka, apa bayang Datuk Paduka fikir ni? Dari tadi lagi Dayang tengok, Datuk resah dan gelisah. Kenapa Datuk? Aku tidak apa-apa, Dayangku. Cuma aku terlampau fikir pasal masa depan tanah air kita. Kita ada dengar berita. Diorang cakap pihak company ada menawarkan perdamaian. Betulkah, Datuk? Betul, Dayang. Jadi, apalah pendapat Datuk Paduka? Apakah Datuk tidak mahu menerimanya? Kita juga dapat tahu durang janji untuk kasih ampun Datuk, kan? Dayang macam tahu saja cerita ni. Bukan yang Datuk durang tu. Penipu, pembohong. Tidak tahu apa lagi mesti lihat durang sekarang. Kita tidak boleh terima bulat-bulat dong punya cakap tu. Apalagi kalau dong berjanji. Kita ada menerima berita daripada Paduka Ayanda Sultan. Ayanda bilang, kita terima saja bah perdamaian ini. Kita berunding dulu. Manalah tahu, lepas perdamaian itu, hubungan Datuk dengan pihak company akan bertambah lebih baik. Aku tidak yakin. Tapi demi Ayahanda Sultan, aku mesti fikir dulu. Lagipun aku buat semua ini kerana tanah air yang tercinta. Dayang faham, Datuk Paduka. Tapi nasihat Ayanda perlu juga kita fikirkan. Seperkara lagi, lepas saja perdamaian itu selesai, Paduka Ayanda mau ajak kita menunaikan haji bersama-sama. Menunaikan haji? Tengoklah. Aku fikir betul-betul lah dulu. Dayang tahu juga kan, susah betul aku mau percaya pihak company ini. Datuk Paduka. Ya, Dayang. Dayang tidak mahu kehilangan Datuk. Aku pun juga. Terima sajalah perdamaian ini, ya? Barangkali pihak company itu betul-betul mau berdamai. Kalau tidak, manalah bahaya anda menyokongnya. Dayang, aku mesti juga minta pendapat dari suku kaum yang lain. Dan kita juga mesti dengar pandangan dorang. Sebab susah senang aku selama ini bersama dorang juga. Datuk Paduka kan boleh buat keputusan sendiri. Bukankah dorang semua tu ikut saja cakap Datuk? Apakah hubungan di antara Dayang Pandang dan Sultan Sulu?
Bapa Dayang Bandang iaitu Datuk Makbul ya, adalah saudara dengan Sultan Jamalul Kiram iaitu Sultan Sulu ketika itu. Jadi maknanya Dayang Bandang ini adalah apa namanya anak-anak buah ya kepada Sultan Sulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Datuk Paduka rupanya. Datuk Paduka, apakah perancangan Datuk selepas ini? Datuk Paduka, apakah pendirian Datuk tentang tawaran company kali ini? Begini, sebenarnya aku betul-betul risau sekarang nih. Yang pertama, tentang kelekasan company pihak British. Yang kedua, tentang ayahanda Sultan Sulu. Baginda begitu yakin dengan pihak company. Bagaimana pula kalau dia benar-benar ikhlas, Datuk? Pada firasatku, itu hanya tipu helah mereka. Kerana mereka tidak dapat menangkap aku. Tetapi demi ayahanda Sultan Sulu. Mengapa Sultan begitu percaya? Pelik juga. Rakan-rakanku, sesungguhnya aku tidak pernah meletakkan kepercayaanku kepada pihak company. Apatah lagi mahu berunding dengan dorang. Tetapi demi ayahanda, aku terpaksa pertimbangkan prinsip yang selama ini aku genggam. Datuk, apa khabar? Khabar baik. Terima kasih kerana datang berjumpa dengan pihak company. Mungkin banyak yang kita akan bincang nanti. Saya harap Datuk akan setuju untuk perbincangan perdamaian kita. Oleh itu, mari kita ke rumah OKK Israel. Pada 19 April 1898, buat kali pertama, Mat Salleh berunding dengan William Clark Cowie di Palutan, iaitu di kawasan Ulu Menggatal. Dalam rundingan tersebut, pihak SBUB bersetuju memberi keampunan jika Mat Salleh berdamai dengan pihak SBUB. Pada 20 April, buat kali kedua, Mat Salleh berjumpa dengan Cowie yang ditemani Wise, Pearson dan Gubernur Beaufort. Mat Salleh telah menjelaskan beberapa perkara namun tiada kata sepakat dicapai dalam rundingan ini. Pada 22 April 1898, Cowie, Wise, Pearson dan Beaufort bersama satu pasukan polis Sikh, satu pasukan askar dan tentera laut bertemu dengan Mat Salleh untuk mengadakan perundingan untuk kali kedua. Pada 23 April 1898, Mat Salleh dan pihak SBUB telah menandatangani satu perjanjian di rumah OKK Israel di Menggatal. Silakan. 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 Dengan ini, Mat Salleh dengan pengikut-pengikutnya yang telah membangkitkan perang melawan company itu telah diampunkan
Tetapi orang-orang yang telah melarikan diri dari penjara dan melakukan kesalahan tidak termasuk di dalam senarai pengampunan ini. Shah Bandar dan Malin akan segera dibebaskan oleh company dari penjara Sandakan jika mereka masih ada dalam penjara itu. Orang-orang yang telah dikeluarkan oleh kerajaan dari daerah Sungai Inanam dibenarkan kembali mendiami tempat itu. Tetapi sekiranya masih ada lagi orang-orang yang mahu membangkitkan kekacauan, mereka tidak dibenarkan menetap di Inanam kecuali mendapat kebenaran OKK Serail, pegawai daerah dan lain-lain pegawai company. Mat Saleh dibenarkan menetap di Tambunan atau di tempat-tempat lain di pedalaman kecuali di hulu Sungai Sugut dan Sungai Labuk. Kerajaan berharap Mat Saleh akan menggunakan pengaruhnya untuk memujuk penduduk di situ supaya tidak lagi menentang kerajaan. Kerajaan meminta supaya Mat Saleh sentiasa membantu kerajaan menangkap mereka yang melakukan kesalahan dan menentang kerajaan. Mat Saleh hendaklah memberi maklumat kepada kerajaan mengenai pergerakan yang dilakukan oleh mereka yang menentang kerajaan. Jika Mat Saleh datang ke pesisir pantai, dia haruslah melaporkan dirinya kepada pegawai daerah di daerah itu. Mat Saleh dan pengikutnya telah berpindah ke Tambunan seperti mana yang dikehendaki dalam perjanjian. Walau bagaimanapun, Mat Saleh membina kubu yang lebih besar dan kukuh di kampung Tibabar sebagai langkah berjaga-jaga. Mat Saleh sendiri sebenarnya tidak berpuas hati dengan isi perjanjian tersebut kerana banyak perkara yang telah dipersetujui bersama dengan Kowi tidak dimasukkan dalam perjanjian tersebut. Sekali lagi, Mat Saleh merasa dirinya telah tertipu. Sebagai langkah berjaga-jaga, Mat Saleh pergi ke Lawas untuk mendapatkan senjata, ubat bedil dan peluru daripada Abu Bakar. William Clark Cowie sendiri telah menulis dalam buku hariannya bertarikh 3 Mei 1898 dengan menyatakan, "Mat Saleh is right. The term of agreement signed by him were not altogether in accordance with those verbally agreed upon. But the matter can easily be explained and put right." Pada tahun 1898, pertelingkahan antara suku kaum Tegahas dan Liwan tercetus. Suku kaum Tegahas telah meminta bantuan Mat Saleh. Akibat daripada tindakan ini, suku kaum Liwan pula telah bersumpah taat setia pada pihak SBUB dan membenarkan pihak SBUB mendirikan sebuah balai polis. Mat Saleh melancarkan beberapa serangan bersama suku kaum Tegahas disebabkan marah dengan penglibatan pihak SBUB dalam pertelingkahan ini. Majlis Mesyuarat Gubernur Borneo Utara telah membuat keputusan untuk menghantar Kapten Harrington bersama pasukan polis yang kuat dari Sandakan untuk menentang Mat Saleh di Tambunan pada 9 Disember 1899. Lawas juga merupakan salah satu lokasi terpenting kerana di sinilah Mat Saleh mendapatkan bekalan senjata sebagai persiapan sebelum bertempur dengan pihak company. Pengarah British North Borneo Chartered Company di London memberi perintah kepada Gubernur di Sabah supaya menyerang Mat Saleh. Kapten Harrington bersama Fraser, Dunlop, Atkinson, Cunningham dan Dancy dengan 140 orang askar dan sebuah meriam besar tiba di Tambunan. Askar British mula merintis hutan untuk menyekat pengikut-pengikut Mat Saleh daripada menyerang hendap. Serangan pertama dilancarkan di satu tempat yang dikenali sebagai Hound's Nest yang dibina oleh pengikut Mat Saleh. Dalam serangan tersebut, 4 orang pengikut Mat Saleh terbunuh. Angkatan Harrington menyerang kampung Lalang atau Piasau. Meriam besar pertama kali digunakan dalam serangan tersebut.
serangan besar-besaran dilancarkan. Seorang tentera British terbunuh, 7 tercedera dan 60 orang pengikut Mat Salleh terkorban. Kapten Harrington dapat menawan tebuh kubu orang-orang murut Tegahas yang terletak kira-kira 900 ela dari kubu Mat Salleh. Kubu ini kemudiannya dijadikan pengkalan satu dan pusat rawatan British. Beberapa buah kampung di sekitar kota Mat Salleh diserang dan ditawan. Jalan! British mengalihkan meriam dari pengkalan 1 di Tebuh ke pengkalan 2 di Kelansatan. British melancarkan tembakan ke atas kota utama Mat Salleh dan kota Mat Satur. Kota Mat Satur terletak kira-kira 400 ela daripada kota Mat Salleh. Kota Mat Salleh terbakar. 8 orang pengikut Mat Salleh terkorban. British menyekat aliran air sungai Pengkalan dengan mengalihkan alirannya ke kawasan lain. British memulakan serangan ke atas kota Mat Salleh. Pada 29 Januari 1900, pihak SBUB meningkatkan serangan ke atas pengikut-pengikut Mat Salleh dengan memindahkan meriam-meriam mereka ke atas Bukit Sensurun. Serangan ini tidak mematahkan semangat perjuangan mereka bagi mempertahankan tanah air walaupun hingga ke titisan darah terakhir. Tanggal 31 Januari 1900, Mat Salleh dikatakan terbunuh dalam serangan besar-besaran oleh pihak SBUB. Peristiwa ini diceritakan oleh Niu, seorang wanita bajau yang keluar menyerah diri kepada British pada keesokan harinya, iaitu 1 Februari 1900. Benarkah Mat Salleh terkorban? Ada pendapat yang mengatakan Dato' Mat Salleh tidak terbunuh kerana yang mati itu adalah adiknya yang mempunyai rupa paras dan susuk tubuh yang hampir sama dengan Dato' Mat Salleh. Niok sengaja menceritakan sedemikian sebagai helah agar British tidak meneruskan tindakannya memburu Dato' Mat Salleh. Namun, adakah dakwaan itu benar? Cerita kematian tokoh pejuang ini terus menjadi tanda tanya berikutan kubur Mat Salleh yang tidak dapat dikenal pasti. Ada pendapat lisan yang mengatakan beliau muncul dengan nama Haji Abdul Salam. Persoalannya, adakah pendapat ini mempunyai asas dan bukti? Walaupun terdapat pelbagai pendapat tentang kematian beliau, namun apa yang pasti, pihak SBUB tetap beroleh kemenangan berbekalkan kekuatan dan kecanggihan senjata yang dapat mengalahkan Dato' Mat Salleh serta pengikut-pengikutnya dan seterusnya menguasai negeri Sabah. Perjuangan pengorbanan nyata. Tidak
dirimu.